Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami sudah melakukan official training selama 1 jam. Semua pemain dalam kondisi yang sangat bagus. Meskipun puasa, saya lihat memang ada sedikit agak lemes, normal karena ini puasa pertama dan pemain-pemain tentunya masih beradaptasi. Tetapi saya lihat secara keseluruhan nggak ada masalah. Mudah-mudahan dalam pertandingan besok kita mengakhiri episode negatif dengan mendapatkan poin maksimal melawan Persikabo. Persiapan untuk saya sendiri, saya siap untuk menghadapi Persikabo besok, dan saya ingin dan saya berharap semoga saya dan teman-teman dan tim bisa memutus rekor hasil yang kurang baik akhir-akhir ini, dan semoga kita bisa bangkit lagi dan bisa bisa percaya diri lagi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ini udah berulang kali ya, ada beberapa tim juga menghadapi situasi yang sama, tetapi saya sudah mengambil pelajaran bahwa ini tidak akan berpengaruh. Artinya mereka turun dengan kekuatan full tim atau tidak, kami lebih fokus kepada pemain-pemain kami sendiri. Untuk itu pertandingan besok, meskipun lawan ada Dimas Dajak, Pak Isa main karena match-nya FIFA match, tetapi itu tidak mempengaruhi fokus kami untuk kita lebih fokus pada tim kami sendiri. Iya, tentunya memang pertandingan itu akan lebih seru, lebih meriah, akan ada penonton. Tetapi kalau tim memang sudah menjadi aturan, ketentuan, kami tetap akan siap. Saya sampaikan kepada pemain-pemain, ada penonton dan tidak ada penonton, sebenarnya mereka harus tetap menunjukkan sikap profesionalisme, fighting spirit, harus membela yang mati-matian untuk Persebaya, karena bagaimanapun juga semua pemain sampai kompetisi ini berakhir adalah ada di bawah naungannya Persebaya. Untuk itu ada penonton, tidak ada penonton, main home atau main away, seharusnya tidak mengurangi fighting spirit untuk bisa selalu tampil maksimal. Untuk persiapan saya sendiri, saya sudah bilang di awal, saya setiap latihan, setiap pertandingan, mau saya dimainin atau enggak, saya selalu siap. Jadi nanti suatu saat pelatih memasang saya sudah siap 100%. Untuk lawan, saya sudah nonton beberapa video yang tadi barusan kita meeting juga, dan saya lebih fokus ke tim diri saya sendiri sama tim saya sendiri sih, itu aja. Iya, Catur sebenarnya tampil cukup bagus ya di 2 pertandingan ketika dia jadi starter. Tampil cukup bagus, meskipun masih perlu jam terbang untuk kompetisi berikutnya, karena saya juga mempersiapkan Catur buat kompetisi musim depan. Secara keseluruhan bagus, tetapi saya sudah mengantisipasi karena Catur tidak bisa main, tentunya kami sudah mengantisipasi siapa-siapa aja yang nanti besok berada di tim.